Kisah-kisah hantu karan. Kejadian ini berlaku kepada tiga orang sahabat baik. Ini Haikal, pelajar paling handsome di sekolah ini. Ini pula Arash, pelajar paling macho di sekolah ini. Dan ini Irfan, pelajar paling genius. Suatu hari, mereka pulang lewat dari sekolah kerana mengulang kaji pelajaran. Hey, Abiji, buat PJ ni buat macam mana? Tak kerti lah. Ah, senang ni. Pemain ni nak ikut yang buat. Tengok kan. Eh, macam ni buat muka teruk sangat ni. Ish, tak tahulah. Tiba-tiba rasa panas dah. Eh, siapa tu kipas ni? Takkan hantu. Hantu karat. Ish, aku tak puas hati lah. Tak apalah yang tutup kipas itu. Aku rasa kan, kita semua kena jumpa Bomo lah. Bomo Roy. Bomo Roy. Bomo paling handa di seberang Perai Utara. Nampak dah. Nampak. Gitu-gitu tu. Rambut panjang. Apa yang Bomo ngarut ni? Ni ayat tu nak minum. Lah. Nanti sat. Dah tengok. Dengan menggunakan peralatan yang canggih, pemuda telah menggodam CCTV sekolah kami. Rupa-rupanya Ilhan, pelajar sekelas dengan mereka yang menjadi punca kejadian. Ilhan tidak suka dengan pembaziran, terutama sekali pembaziran elektrik. Akhirnya, Ilhan telah diberi sesi kaunseling. Ada caranya.